Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Agro Perikanan Kualu. Gimana kabarnya teman-teman? Api-api OAE ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengambil ya, mensortir ikan cupang ya, ikan cupang punya saya. Udah ada sebagian saya ambil itu, mau dikawinkan ya. Ini juga yang saya pilih, betina yang bagus ya, jantan yang bagus, kita letak di botol ya. Oke, sebelum kita lanjut tentang ikan cupang, seperti biasanya teman-teman yang belum bergabung di Agro Perikanan Kualu, silahkan dan diperbolehkan untuk di subscribe dan hidupkan notifikasinya agar mendapatkan konten-konten terbaik dari Agro Perikanan Kualu. Dan teman-teman yang mendukung channel Agro Perikanan Kualu ini akan saya doakan ya, murah rezeki dan panjang umur dan sehat selalu. Oke, ya. Kita lihat di sini ikan cupangnya. Ini ikan cupang saya ini, teman-teman, baru-baru mau merintis lagi ya. Yang dulunya ikan cupang saya itu cukup banyak. Karena ada problem, saya tidak memainkan ikan cupang ini lagi, saya beralihkan hias lainnya ya. Tapi semakin lama dan semakin di zaman sekarang ya, generasi-generasi sekarang mulai menggemari kembali ya, kalau di bahasa orang sini musim ya, musim ikan laga, musim ikan cupang. Nah, lagi musim lah, lagi musim ya, bukan musim rambutan ya, atau musim durian ya, rambutan siapakah boleh pulang ya. Nah, salah ya, itulah guali ya. Nah, bukan musim rambutan ya. Nah, jadi musim ikan cupang di sini, jadi anak-anak muda ya, orang tua atau anak-anak banyak mencari ikan cupang. Jadi saya mencoba untuk merintisnya lagi. Emang sedikit terlambat ya, bukan terlambat total, tapi sedikit terlambat. Bagi saya itu nggak ada terlambat, kalau nggak kita mulai dari sekarang ya, kapan lagi kita mencobanya? Bukan terlambat total ya. Oke, langsung saja kita ambil botol sama serokannya ya. Saya kan sedikit banyak bacot ya teman-teman, tapi insyaallah bacot saya itu bermanfaat ya. Oke, bukan bacot-bacot tidak bermanfaat. Oke teman-teman, ini dia ya, ada sebagian jantannya saya pisahkan ya. Nah, ini dia, ini dari kecil dari saya pelihara ya teman-teman, hasil perkawinan sisa-sisa ikan cupang saya sebelumnya ya. Jadi kita tinggal cari betinanya ya, ada serokannya, seser ya, sini yang seser, seser kecil, serokan. Oke, cabut nih, sap, senjata budidaya ikan hias. Inilah dia senjatanya. Ya, kita isi dulu airnya. Ya, kita ambil air dari sini. Oh, ini terlalu sedikit. Ini aja kita ambil ikan mas pedang ya. Jangan sampai termasuk ikan mas pedang. Sudah,
Sudah. Oke. Kita ambil lagi. Lihat ada enggak ikan mas pedangnya terikut. Iya. Oke. Iya. Nice. Good. Ya. Kita pilih. Lihat. Ya. Lumayan lah ya. Warna merah ini. Warna yang saya suka juga nih ya. Merah. Oke lah, inilah satu. Ya. Betinanya. Lihat. Keren juga ya kan. Bukan kampungan kali ya. Keren lah pokoknya, keren. Kita lihat lagi, kita pantau ini warna putih ya. Nah, kalau warna putih dari pengalaman saya, jika kita kawinkan nanti banyak anaknya putih. Daya jualnya untuk di pasaran kurang ya. Tapi kalau dia kombinasi putihnya kemungkinan. Tapi kalau warna yang cerah walaupun satu warna itu di pasaran cepat lakunya ya. Ini merah aja lah. Ya. Lihat. Nampak teman-teman. Oke, kita fokuskan lagi. Ya, kita fokuskan lagi. Iya. Pak ya. Bisa lah ya. Bisa. Nah. Is. Ternyata jatuh teman-teman. Aduh, insiden sekali. Jadi kan cupang ini cukup kuat ya, cukup kuat, daya tahannya kuat ini. Ini kalau di manusia bisa jadi pelari ya, peraton ya. Daya tahannya kuat soalnya. Kalau atlet itu kan maraton dia, karena daya tahannya kuat. Oke. Ambil dulu seroannya, kita bawa ke sana ya teman-teman. Ya. Bawa ke sana. Ya. Oke, kita sandingkan di sini ya. Kita lihat. Ini udah pada cukup kawin semua nih. Udah pengen kawin semua nih. Tandanya apa? Tandanya berbuih di sini dia. Ah. Ya. Berbuih di sini tandanya, teman-teman. Ah, ya. Lihat. Ah, ini. Ada. Ini enggak pala ya. Belum pala ngebet kali dia untuk kawin ya. Ini udah ngebet kali nih. Ini lagi. Ini kena baru kawin. Jadi sedikit nggak pala ngepet kali, bunyinya pun nggak pala banyak ya. Yang ini banyak. Oke teman-teman, inilah ikan cupang saya yang mau saya kawinkan ya. Nah, tapi nanti diperkenalkan dulu, nah, si betina dengan si jantan. Ya, ini betina ya. Kawin pertama kali kawin ini, melepaskan gadisnya ini dengan ikan bang jago. Ya. Ini masih gadis, belum pernah kawin ya, agak digirsik dengan ikan cupang kita ya.
shrimp atau ikan sisir ya. Nah, makanya dia memang bukan kuyak-kuyak ya, memang macam sisir belakangnya itu. Ini pelakat ya, ini campuran pelakat ini. Oke teman-teman, nanti saya buat konten lagi tentang makan ikan cupang ya. Sampai disinilah video saya tentang ikan cupang ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, boleh berkomentar atau di DM di Instagram kita ikan hias kualu ya, di follow, nanti kita follow back, kita saling berbagi ilmu, karena sebagian bagi ilmu itu adalah sedekah jariah ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video ini tentang ikan cupang atau ikan laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta petarung.